emang beliau nggak berminat salah satu, nanti saya tawarkan minyak wangi yang saya isi. Nah, habis itu nanti dihirup sama beliau, dan di situ genam saya berfungsi. Itu punya kendaraan? Ada, itu yang di rumah, motor saya. Boleh saya pakai, Bu, ya? Saya pinjam, ya? Untuk menawarin barang, ya? Nggak apa-apa, ya? Iya, Pak. Kebanyakan ekonomi. Tapi juga ada beberapa kasus yang arahnya ke pelecehan, bahkan perkosaan. Gendam adalah salah satu ilmu atau teknik yang digunakan untuk mempengaruhi kesadaran seorang manusia. Meskipun memiliki manfaat yang positif, ilmu kebatinan ini juga bisa digunakan untuk menjalankan aksi kriminal. Aksi penipuan dan penculikan adalah tindak kriminal paling dominan yang dilakukan dengan modus ilmu gendam. Salah satu kasus terbaru yang diduga memanfaatkan ilmu gendam adalah kasus penculikan anak di salah satu mal yang ada di Jakarta Timur pada tanggal 18 Juli 2015 lalu. Untuk mendalami modus kejahatan yang menggunakan ilmu gendam, tim investigasi iNews TV mendatangi dua orang pelaku kriminal yang menguasai ilmu kebatinan ini. Sebut saja namanya Bewok dan Rino. Halo, Bang. Terima kasih, Bang. Gimana, udah diketok sama Bang Jay? Belum. Nah, emang betul-betul saya sih dari tim pengen tahu proses dari awal sampai akhir kegiatannya Abang berdua gitu, tupaksinya sendiri seperti apa. Tapi jadi, berisiko nggak buat nanti kita berdua? Dijamin, jamin aman. Ini lah, aman gitu, Bang. Aman. Dari awal sampai akhir nggak bakal ketahuan di dunia segala macam. Semuanya ya? Semuanya, senang. Di dalam, Pak. Oke, kita ngobrol di dalam aja, ya. Setelah bertemu dan melakukan lobby, kami beruntung bisa mengikuti aksi gendam yang akan mereka lakukan. Sebelum beraksi, kami sempat menitipkan satu kamera tersembunyi kepada Rino untuk merekam aksi mereka di dalam rumah korban. Iya. Ada kemana ini? Lagi, suami kerja. Oh, suaminya kerja. Gak apa-apa, Bu, ya? Ganggu, ya? Apa-apa, ya? Ya, gak apa-apa, Bu, ya? Maaf, ya, ganggu, Ibu. Kita hanya nawarkan telefonnya aja. Ya, apa-apa? Oh, ini banyak, Bu, kita, Bu. Tawarin 40, yang lebih enak. Yang mahal ada, yang murah ada. Harganya terjangkau, Bu. Kita terjangkau. Jamin, Ibu, suka. Ibu, biasanya menerangkan telefonnya apa? Pakai yang biasa aja, yang toko-toko. Ini yang biang-biang? Iya, ini yang biang-biang. Kalau Ibu suka, ya silahkan Ibu ambil. Dicoba dulu ya? Coba dulu ya, Bu, ya. Satu-satu ya. Biar lebih enak. Bewok dan Rino memasuki rumah korbannya dengan modus menawarkan minyak wangi. Sasaran yang diincar biasanya adalah ibu rumah tangga yang sendirian di rumah. Tanpa merasa curiga, sang korban menerima kedatangan pelaku gendam ini. Bahkan, korban sempat mencium beberapa minyak wangi yang ditawarkan oleh Bewok. Bapak pulang jam berapa nih, Bu? Bapak pulang malam. Oh, pulang malam. Malam berarti ya. Minyak wangi ini Bapak mudah-mudahan tambah sayang sama ibunya nih, Bu. Kok rumah kenapa pakai minyak kayak gini? Kan ibunya yang pakai, biar Bapak nah, ngebutan di rumah. Salah satu minyak wangi yang ditawarkan oleh Bewok adalah media perantara ilmu gendam. Bewok mengoleskan salah satu botol minyak wangi yang menjadi senjata utama untuk menggunakan ilmu gendam yang dimilikinya ke tangan korban. Yang saya bawa ini paling bagus nih. Boleh saya minta tangan ibu? Coba lihat ini, saya lihat dulu. Buat cewek, buat cowok ini. Ini bebas, buat cewek, buat cowok. Ini lebih enak, Bu, ya. Lebih enak. Ini enak sih.
Setelah menghirup bau minyak wangi, kesadaran korban perlahan mulai hilang. Itu ngomong-ngomong gelangnya asing nggak itu, Bu? Asing ya. Boleh saya lihat nggak? Melihat doang, nggak dibawa kok. Mas mau lihat? Lihat doang. Satu persatu barang berharga milik korban mulai berpindah ke tangan pelaku. Korban yang masih terpengaruh ilmu gendam ini menuruti semua keinginan yang diucapkan oleh dua orang pelaku gendam ini. Boleh saya, Bu? Boleh saya minta, Bu? Boleh kalau Bapak suka. Boleh? Boleh. Handphone ada, Bu? Kenapa? Handphone. Ibu punya handphone? Ada. Di atas kulkas. Oh, kulkas. Barang-barang lain? Ada di lemari. Saya masuk, Ibu, ya? Iya, Pak. Silakan. Mau kasih ini, Ibu, barang-barangnya, Ibu, ya? Ibu punya kendaraan? Ada. Itu lagi di luar, motor saya. Motor mana, Ibu punya motor? Itu, iya, di depan. Yang mana, ya? Boleh saya pakai, Bu, ya? Saya pinjam, ya? Untuk nawarin barang, ya? Gak apa-apa, ya? Iya, Pak. Gak apa-apa, saya pakai, ya? Saya pinjam, ya? Buat nawarin barang. Iya. Tarik, kunci motornya? Kuncinya ada di atas kulkas. Di atas kulkas. Tapi itu ada kunci rahasianya di motor. Dekat rem sebelah kanan. Sepeda motor adalah harta terakhir korban yang diambil oleh Bewok dan Rino. Tanpa menunggu waktu lama, kedua pelaku kriminal ini langsung melarikan diri. Bagaimana reaksi korban setelah mengetahui dirinya menjadi korban gendam? Saksikan di segmen selanjutnya. Ini saya yang gak saya sadar, ini kok gelang bisa lepas dari saya. Kayak semua ini handphone.